Mami nggak mau pisah. Mami ini gimana sih, Mi? Kita kan bisa berhubungan lewat SMS atau WA, pet atau Instagram. Sekarang kan zamannya udah canggih, Mi. Mami gimana sih? Papi, Mami lagi nggak bercanda, Pi. Ya siapa yang bercanda, Mi? Papi juga serius. Dimas. Pi, Mi. Papi sama Mami ini kan udah dewasa. Ngapain mesti pakai berantem sih? Semua tuh bisa dibicarakan dengan baik-baik, Mi. Udah deh, Mi. Kita ini udah gak ada pilihan lain, Mi. Kita harus pisah. Udah deh. Papi tuh jahat banget ya. Mami tuh udah gak mau buat pisah. Ngapain sih Mami mesti paksa? Oh, Dimas tahu nih. Jangan-jangan Papi itu... Ngomong apa sih kamu? Sotoy banget, ha? Siapa yang mau pisah sama Mami kamu? Papi ini cinta banget sama Mami kamu, tahu? Mami gak harus pisah sama Papi. Tapi kamu yang harus pisah sama Mami. Kok Mami pisah sama aku? Emang Papi sama Mami ini mau kemana? Maafkan kami, Dimas. Kami udah menyembunyikan ini. Papi! Mami gak kuat ngomongnya, Pi! Udah, Demi. Jangan apa gitu. Ah, sinetron aja. Dupi, udah deh, Pi. Apaan sih? Ngapain mesti panjang lebar kayak gini? Bilang sama Dimas. Hah? Begini, Dimas. Sebetulnya... kamu itu bukan anak kami. Pi, ini apa-apaan sih, Pi? Jangan bercanda dong. Aku belum tidur nih dari kemarin. Pi. Ini siapa, Pi? Dimas, anak. Ibu rindu sama kamu, nak. Ibu rindu. Pi, ini apa-apaan sih? Ini siapa? Dimas. Ini Ibu Upi. Ini adalah ibu kandung kamu, Dimas. Sewaktu kamu kecil, Papa sama Mama memohon biar kamu bisa dirawat sama kami. Ya, awalnya kami berpikir dengan adanya kamu bisa menjadi pancingan biar kami punya anak. Tapi ternyata... Dimas, sudah waktunya kamu itu kembali sama ibu, nak. Wah, Pi. Ini semuanya tuh makin gak jelas, tau gak? Papi pikir Dimas ini bola. Bisa dioper kesana kemari, ha? Dimas, Papi sama Mami sudah ikhlas kok. Kamu harus kembali lagi sama ibu kandung kamu. Dan memang sekarang udah saat...